kabar semua? Hari ini Aunty Lai Jong nak masak satu paling sedap yang paling senang punya. Ialah pucuk masak ayam kicap ya. Ialah macam ini masak. Tengok Aunty dah masak siap ni. Wow, memang tengok sedap ya. Nanti Aunty tunjukkan cara-cara macam mana nak masak ya. Sediakan bahan-bahannya senang saja ya. Ya, ini adalah pucuk kering ya. Ini macam tauhu ya. Ini pucuk kering. Ini dah, ini yang beli siap. Aunty rendam dulu ya. Ini Aunty rendam berapa jam dulu baru jadi macam ni ya. Kena rendam dulu ya. Kalau tak rendam tak boleh masak ya. Okey, Aunty ada pakai ayamnya, isi ada ayam ni. Aunty pakai 2 keping ya. Jadi bawang putih Aunty memang pakai banyak ni dengan bawang kecil ya. Lepas tu bahan-bahan yang lain punya nanti Aunty tunjukkan ya. Okey, ni macam ni dah boleh ya. Okey. Siap. Siap ya, kita rendam lepas. Nanti Aunty perap ya. Tidak rendam, Aunty ambil basuh ya. Ha, ini sebelum basuh kita rendam kita basuh ya. Lepas tu kita rendam lagi basuh dulu ya. Okey. Terus dia air sampai kering ya. Aunty ambil macam ni. Okey. Lipat macam ni, Aunty potong. Ha, kalau kita nak potong itu susah payah sikit, Aunty gunting je ya. Nak besar mana kita boleh potong ya. Ini budu dah ada putih sikit ya, nak perap dia ya. Okey. Aunty bubuh garam sedikit saja ya. Ya sikit. Sos tiram sedikit ya. Sikit cukup. Nanti kita akan masakkan ya. Okay. Minyak wijen letak sikit. Okey. Jadi Aunty gaul dulu ya. Gaul, 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 gaul dia. Ya, Aunty gaul dia ya. Aunty nak bagi tahu. Aunty ada bubuk tepung jagung sikit ya. Ni satu sudu tepung jagung ya. Okey, gaul. Ayam ya. Okey, tadi kita dah perap tu. Nanti bubur ayam dulu ya. Kita pakai dulu ya. Nanti bubur bawang kecil ya, yang perlu kita potong-potong, kacau dulu. Okey, masuk bawang putih ya. Okey, dah masak kan, wangi ya. Tengok, Aunty nak bagi tahu ya, tengok Aunty punya ayam. Dia tak keras ya, tengok. Pasal Aunty tadi, perak dia tu ada di bubuk, potong jagung ya. Jadi bila kita goreng dia, ayamnya memang lembut ya. Tengok wangi dan naik ya, dia kuning sikit. Okey, Aunty bagi tahu Aunty bubur ni ya, pucuk ya. Haa, ini masuk sekali, masak ya. Wah, wangi ya. Boleh belajar masak ni, senang saja. Eh, sedap ya. Ini Aunty belajar ni. Okey, Aunty bagi tahu ya. Nanti bubur kicap kair sikit ya, di hitam. Ada orang suka hitam-hitam. Masing-masing punya suku ya. Nanti Aunty tahu sos tiram sikit. Dengan sos tiram. Lalu sos kaki ayam sikit ya. Sikit cukup. Ya. Nah, tak cukup gelap kan? Nanti Aunty bubur kicap lagi ya. Kalau dia gelapnya, dia sedap ya. Wangi dia pun lain macam sikit ya. Kacau-kacau ya. Nanti bagi tahu ya.
Oke, nanti akan bubuh air panas sikit ya, biar dia wangi naik dia ya. Tengok air panas. Kalau kita taruh air sejuk dia macam lembik sikit ya. Pucuk ni ada banyak ya jenis ya. Ada punya kita beli, dia rendam tapi kita masak dia keras lagi. Kalau aunty cakap 20 minit dia tak masak lagi. Mana dia memang taucunya, tahu kacang soyanya buatnya memang ada keras sikit ya. Jadi kalau aunty masak ni dalam 10 minit dia lembut, bau sedap ya. Cuba nanti masak macam ni ya. Bagi dia mendidih dulu ya. Ini kacau-kacau dia lagi kejap. Okey. Nanti bubuh sikit garam ya. Garamnya nak rasa masin ke apa ya. Ada orang kuat masin ya. Jadi boleh bubuh. Aunty kurang masin. Agak-agaknya masin sikit saja ya. Okey, kita bagi dia mendidih sekejap lagi ya. Okey, tengok aunty tutup api ya. Siap. Dah masak siap ni ya. Pucuk masak ayam kicap ya. Tengok memang selera, tengok panas lagi, tengok sedap ya. Boleh buat ni resipi ni ya. Jadi kalau sedap boleh like aunty and subscribe aunty ya. Jadi semua orang boleh masak, support aunty ya. Okey, terima kasih, selamat bercuba.